Pemangku Ketua Jurulatih Kelantan FC Rizal Zamri Yahya menafikan isu luar padang mengganggu rentak permainan anak buahnya sehingga dibelasah 0-5 oleh Terengganu FC TFC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Badak malam Selasa. Beliau turut menafikan pasukannya kini kian tenat selepas 5 kali tewas termasuk kekalahan terbesar 0-5 dalam perlawanan ketujuh Liga Super itu. Sebaliknya, beliau mendedahkan terlalu banyak kelemahan dalam padang menyebabkan pemainnya gagal melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Kira-kira 30 minit sebelum sepak mula perlawanan, kem pemain The Red Warriors itu dikejutkan dengan berita ketua jurulatihnya dari Korea Selatan, Choi Moon-sik, direhatkan serta-merta berikutan prestasi pasukan yang kurang menjadi dan tempatnya diambil alih oleh Rizal Zamri. Ketika ditanya mengenai permulaan kurang baik selepas mengambil alih tugasan itu, Rizal mengakui begitu kecewa. Namun tidak mahu menyalahkan anak buahnya, sebaliknya beliau mengambil tanggungjawab itu dengan tenang.